Lesung pipi tampak seperti lekukan kecil yang umumnya terdapat di kulit pipi. Seseorang dapat memiliki lesung pipi di kedua sisi pipi atau hanya di satu sisi. Uniknya, tidak semua orang memiliki lesung pipi karena lesung pipi dibentuk oleh perbedaan otot dan kulit wajah. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang memiliki lesung pipi? Sebagaimana dilansir dari Healthline, lesung pipi dapat disebabkan oleh perubahan pada otot wajah yang disebut zygomaticus major. Otot tersebut terlibat dalam ekspresi wajah dan merupakan salah satu yang membantu mengangkat sudut mulut saat tersenyum. Pada orang tanpa lesung pipi, otot zygomaticus major biasanya dimulai pada tulang pipi yang disebut tulang zygomatic. Kemudian otot tersebut menjalar ke bawah dan menghubungkan ke sudut mulut. Sementara itu, pada orang dengan lesung pipi, otot zygomaticus major membelah menjadi dua kumpulan otot yang terpisah dalam perjalanannya ke mulut. Satu bundel terhubung di sudut mulut dan bundel lainnya terhubung di bawah sudut mulut dan juga ditambatkan ke kulit di atasnya. Perpecahan pada otot ini dapat disebut sebagai otot zygomaticus major ganda atau bifid. Gerakan kulit di atas zygomaticus major ganda saat tersenyum menyebabkan lesung pipi terbentuk. Karena lesung pipi dapat terjadi karena variasi otot selama perkembangan janin, lesung pipi terkadang salah disebut sebagai cacat lahir. Penting untuk diingat bahwa lesung pipi tidak hanya kondisi yang umum, tetapi juga tidak memiliki efek kesehatan yang negatif.